yang disponsori oleh. Ah, kayak gini aja. Bang Udin gak bisa. Cuma garis-garisin doang begini. Dasar dah Pak Udin. Hari ini pokoknya aneh cuman garis-menggaris. Sampean security baru? Security baru, security baru. Gatel lah. Itu dari mana? Santai. Aku produktif lah. Produktif, produktif. Sampean tuh jadi pemuda gak produktif. Ini gue sampean. Bener nih buat aneh? Iya, aku barusan dapat rezeki. Tapi aku tetap juga ini buat Pak RT. Yo, gimana sampean Pak RT? Jelali. Iya. Kandani tuh ben ente banyak banget. Oh iya. Yo, halo. Aku bahagia. Salam. Ada apaan tuh dia tiba-tiba baik? Udah. Panas banget dah di sini ntar si Bang Udin nurusin. Mayan nih. Be. Ada nyari tempat adem dulu ah. Nih taruh sini dulu deh. Aduh. Dah. Jalan dulu ah. Enak ya. Aku beli buka dulu lah. Astagfirullahaladzim. Dompetku. Ya Allah. Kapan ya? Wah, terakhir aku megangnya di pas ketemu Wanabil. Mesti ditemuin orang itu tuh. Nah, sini enak. Adam, sunyi. Di pos, rame banget. Bising lagi, panas. Nah, nih. Kayak setiran truk nih. Anak punya ide. Pejamkan mata dan tidur. Jangan terdomin RT. RT kan nanti disuruh tugasin sama RT, suruh begadang sini. Tapi tan malam. Udah, aneh mau naik mobil aja dah sini. Anggap aja truk. Sendal kundi, ayo. Sumpet kemana tuh? Apaan sih ini? Asem banget tuh sendal. Asem. Sampean makanya kurang asem. Puter. Mau sampean. Ente. Dompet tuh. Ayo melayang. Mau tanggung jawab. Sih, dompetku mana? Dompetku. Dompet apaan sih? Dompet kan kita tadi di pos. Cuman berdua. Dompetku hilang. Lah, mana ente tahu? Ngapain ente ngambil dompet ente? Haram. Sampean sebener ya. Tadi itu kita cuma berdua. Terus? Dompetku gak ada. Terus siapa lagi yang ngambil? Setan. Kucing kali. Kucing das putih. Mau tak lapor ke HP apa polisi? Ente, main sembarang nuduh-nuduh aja. Enak aja, periksa aja nih, kok gak percaya. Mana? Geli-geli. Enak aja geli. Geli-geli. Ente. Sampean jujur aja. Mau damai apa mau ribut? Damai tuh ribut, songong banget. Taruh sini apa? Emosi nih. Enggak deh. Itu di situ dalamnya tuh. Aneh yang ngambil. Dalam dompetku ada KTP. Terus? NPWP. NPWP. Surat calon mau nikah. Cok, nikah sama siapa? Sama siapa? Sama Daono. Orang tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Muttafaqun alaihi. Cepetan, tak kandake Habib sampean. Ada apaan lagi sekarang? Nabil saiki. Itu dompet ada isinya enggak? Duit. Ya. Akan Dani ya, sampean kalau saat ini juga nggak dibalikin, tak lapor ke polisi sampean. Polisi, buktinya mana? Ane ngambil. Semen. Tak hitung sampai tiga ya, sampean laku nggak? Ayo. Kagak. Satu. Kagak. Kalau dua. Kagak. Kagak. Satu. Ayo. Tangan kiri bang. Tolong. Ya Allah. Ini dua-duaan nih. Pusingnya nih. Biasa nanti apa kayak anak bocah aja. Ini Beb, untung ada Beb. Malaikat kita. Malaikat. Sini. Turun sampean tuh. Apaan sih ini? Pas ada Habib. Tak lapor deh sampean. Tiap hari ada aja bawaannya. Si Beb. Aduh. Mau kemana nih? Itu ngambil sendal Beb. Oh yaudah sana. Aduh. Mana nanti? Saiki. Telanginnya nih. Aneh gak bisa keluar. Pelan-pelan.
Astagfirullah, ini anak. Sembarangan aja. Ini caranya surat bikin surat ini apa surat namanya? Apaan? Pencurian kesiat. Surat pencurian. Ente siang-siang puasa-puasa ngomel-ngomel pencurian. Yang nyuri siapa? Ini manusia nih satu nih. Dompet ente benar ngambil? Kakak Beb, mana buktinya? Tak panggilin satpam sampean ya. Satpam. Ente enggak boleh nuduh sembarangan. Tuh, nuduh. Nih Beb, hukumnya apa Beb? Kalau orang main nuduh-nuduh tapi enggak ada buktinya itu Beb. Tuh, jadi begitu kan dia? Jadi kesel juga kan? Iya. Ani dituduh. Orang kayak begini tuduh ngambil. Kayak apa sampean? Dalam Quran tuh dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni fa inna ba'dadh dhanni itsmun. Kata Allah, hai manusia beriman, jauhin segala buruk sangka, prasangka, karena setelah prasangka itu pasti ujung-ujungnya dosa. Sama ngapain sih? Jadi enggak boleh ente kalau udah prasangka, udah su'udzon, pasti ujung-ujungnya dosa. Kenapa gitu? Karena kebanyakan kalau kita su'udzon, nanti hasil su'udzon tuh ikut maunya kita, bukan ikut fakta. Oh, kan? Soalnya gimana, Beb? Gimana soalnya? Emang aku yakin soalnya. Dia yang ngambil soal ciri-cirinya. Biasanya kalau maling itu hitam. Itu ini degil kakinya. Hidungnya enggak beraturan. Oh begitu? Ente sama. Ente lupa. Yang ngambil duit negara itu putih, bersih. Pakai dasi. Maling juga. Tapi kan banyak. Jangan nuduh orang karena tampang dan pakaiannya. Oh. Belum tentu ente yang baju koko begini lebih baik dibandingin mereka yang enggak pakai baju koko. Nah, itu juga sama, jangan awo-awo aja. Kan katanya kan rezeki itu udah diatur nih, Beb. Betul. Tapi kenapa kita suruh bekerja sama usaha ya, Beb? Pengertiannya, makanya kita itu nggak ada mungkin yang istilahnya mencari rezeki. Rezeki kita udah ada, udah diatur sama Allah. Cuma Allah kepengen kita itu punya usaha buat ngejemput rezeki itu. Makanya kita nggak boleh cuma diem. Islam juga nggak ngajarin begitu ya. Mari dunia kekan, kata Isu Abada, kerjakan dunia kamu seakan-akan kamu tuh nggak akan pernah mati. Artinya namanya kerjakan dunia, cari duit ente. Cari duit biar banyak. Islam ngajarin kayak begitu. Cuma tetap ada batasan, ada batasannya. Kalau cuma kita diem doang kayak model ente nih. Nih pakai main beginian, coba aja ente. Allah dikasih rezeki ente A. Ente nggak ngapa-ngapain, duduk aja di sini. Sampai tengah malam, dia muter segala macam. Nggak bakal datang rezekinya. Terus gimana, Beb? Supaya kita tuh dibukakan pintu rezeki selamat berdua. Allah. Mulai deh. Nggak sih. Nggak tahu otot tadi. Kalau pengen dapat rezekinya banyak, Allah buka rezeki rezeki seluas-luasnya. Pertama, ibadah jangan tinggal yang wajib. Yang kedua, ibadah sunnah tambahin. Baca surah Waqiah, baca surah Imran 26-27. Kemudian usaha yang betul, doa terakhir sedekah sama Allah. Sedekah itu akan meluaskan rezeki kita. Nah, Saiki, jadi ente enggak boleh main tuduh aja. Ente cari tahu dulu, buktiin dulu. Lagian ente kenapa sih sampai bisa kehilangan dompet? Isinya apa aja tuh dompet? Isinya banyak, ada duit, Beb. Ada duitnya juga? Aku bilangnya sama Wanabil sih nggak ada duitnya. Tapi duitnya banyak? Aku habis ngambil ATM tadi, takutnya kalau aku ngaku sama dia, dia tagih uang kontrakan. Tuh kan? Ente sih niatnya nggak baik. Allah itu punya aturan. Makanya, ente kalau punya duit, bayar dulu kewajiban ente. Bayar tuh kontrakan sama dia. Kalau kayak begini kan kontrakan nggak dibayar, duit hilang. Meskipun setelah ini ente doa sama Allah, ente minta sama Allah, ya Allah kalau emang rezeki aneh masih ada di dompet itu, balikin ke aneh. Minta sama Allah kayak begitu. Cuma lain kali ini sama ente nih, kalau ente ngambil duit banyak-banyak buat apa? Buat apa? Cuma buat nampang di dompet doang buat apa? Biar tebel. Hah? Tebal. Isi bon utang biar tebal. Makanya mendingan nih. Ente ngambil di ATM itu sebatas apa yang ente mau. Sebatas apa yang ente butuhin, bukan buat gaya-gayaan. Kalau juga ada uang lebihnya, setelah ente bayar kewajiban ente, jangan lupa ente tabungin. Lebih manfaat, enggak apa-apa orang lihat dompet kita kosong, tapi kita punya tabungan, itu lebih bagus. Ketimbang ente petantang-petenteng bawa duit banyak, tabungan kagak ada, mau ngapain? Makanya aneh saran sama ente, nanti kalau emang rezeki Allah masih buat ente, Allah balikin tuh duit ente, ente langsung buka tabungan deh. Ente buka tabungan utama dari Bank Mega Syariah. Kemudian, dia juga punya keutamaan, itu akadnya pakai akad wadiah sama akadnya akad mudharabah. Itu nguntungin kita semua.
Makanya ntar kalau emang dompet ente masih balik, rezeki ente, ente tabungin deh sisanya. Cuma satu, sebelum lo nabung. Utang, wayar no. Ini nih, masih kosong nih, Beb. Kosong, otak sampai nih kosong. Kotak. Kanan atau otak. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Pak Gunawan, sehat. Ada apa nih? Tadi depan security, saya ngambil dompet. Tas saya buka, atas nama Saiki. Oh, iya. Anda terima. Makasih banyak, Pak Gunawan. Makasih banyak, ya. Terima kasih. Ini. Ini men makasih aja. Makasih. Lihat. Ini rezeki ente masih gak kemana. Dompet ini masih rezeki ente. Allah masih bilang ini rezeki ente. Cuma satu. Sebelum ente ambil nih dompet, ane pengen satu. Jangan diminta duit ya, Beb. Ane gak minta duitnya. Kapan minta duit ente? Karena ente udah nuduh Nabil segala macem. Sampai ngomel-ngomel. Ane minta sebelum ente ambil nih dompet ente, minta maaf sama Nabil. Maaf sama nih. Minta maaf. Minta maaf. Ada yang lain, Beb. Minta maaf udah. Kalau deh. Ente mau ngapain begitu minta maaf? Minta maaf. Aduh, Beb, asin nih, Beb. Udah minta maaf cepetan. Ayo minta maaf. Eh, minta maaf yang bener. Seba mana? Enak aja. Seba yang bener. Ada nih. Minta maaf, Mas. Ya. Ini, Beb. Udah. Ya, makasih, Beb. Tuh. Lo ngapain? Maafin, aku kan hilang. Kalian ini juga. Saman jangan gitu, enggak boleh. Oke, Pak, belum aja. Udah. Itu gratis biaya tarik tunai di jaringan Mega. Tarik tunai itu iya. Gratis. Pokoknya iya. Sorry, Kepo. Iya. Ya udah. Terima kasih Anda telah menyaksikan Pustaka Iman yang disponsori oleh